Dah. Saya nak awak jawab soalan ni dekat papan putih ni. 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa kuda. Berapa jawapan dia? Negatif? Positif, Prof. Positif. Saya saja uji kamu ya. Berapa jawapan dia? Positif? Positif tak perlu sebut, Prof. Awak tinggal jawab saja. Saya saja uji kamu. Berapa jawapan dia? Sekejap, Prof. Eh. Kau pakai apa? Kau pakai phone eh? Sempua, Prof. Saya tak tanya kau kira pakai apa. Saya tahu tu bunyi sempua. Google Meet ni pakai apa? Pakai phone ya? Ha, ya, Prof. Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer, Prof. Kalau saya bagi satu, nak tak? Nak, Prof. Tak apalah, saya tanya je. Ya, Prof. Kau tinggal kat mana? Skinchan. Kau tinggal kat Skinchan. Kenal Wak Parjo dengan Wak Senah? Duduk Skinchan? Tak kenal, Prof. Aku pun tak kenal. Bapak kau kerja apa? Tak kerja, Prof. Mak kau kerja apa? Mak saya ikut suami muda, Prof. Saya tak tahu. Mak kau lari. Bapak kau tak ada kerja? Ya, Prof. Kau tak ada adik-beradik? Tak ada, Prof. Kau cakap dengan jiran kau, kalau dia orang ada gelang emas, pergi jual kat kedai emas, pergi beli komputer. Aku cakap dengan kau. Kalau kau ada jiran, ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas tu, pergi beli komputer. Saya tak ada jiran, Prof. Kenapa saya dah ulang dua kali baru awak bagi tahu? Apa barang berharga yang kau ada sekarang ni? Pergi jual barang tu. Kau pergi beli komputer. Ada? Barang apa? Saya cuma ada motor RXZ je, Prof. Motor? Ya. Yeah. Dengar sini, aku cakap dengan kau. Motor RXZ tak payah jual dulu. Motor tu ada nilai sentimental. Jangan jual. Saya ada sebiji kat rumah. Kau kena ada komputer, Azmin. Sebab ya, tu Prof. Kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tak ada komputer. Lepas ni, aku akan ajar kau Adobe Premiere. Kalau kau pakai handphone, dua kerja aku nak ajar kau apps CanMaster dengan CapCut bagai. Langsung tak nak usaha beli. Dulu aku sanggup pergi kelas tak pakai baju dalam. Aku sanggup tak beli baju dalam untuk beli komputer. Faham? Nasib baik aku sempat fikir kalau tak baju luar yang aku tak beli. Pergi kelas pakai baju dalam je. Hanya 800 je komputer. Apa masalah kau? Pasal tu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Dia lebih memikirkan pasal benda lain daripada pelajaran. Macam aku ni T20, pentingkan pelajaran. B40 duit cukup-cukup makan bayar hutang, Prof. Pandai menjawab. B40 gaji sebulan RM1,500. Belilah komputer satu. RM800 je. Balance tu pandai-pandailah jimat. Makan nasi kuah air garam dulu sebulan je. Hutang bank gantunglah dulu sebulan. Korang ni hendak 10 daya. Tak nak 1,000 dalih. Macam mana saya nak dapatkan komputer, Prof? Siapa-siapa kenalan kau yang ada gelang emas, suruh dia jual gelang emas tu. Pergi beli komputer. Prof kiri kenalan saya juga, kan? Ya, kenapa? Boleh tak Prof jual gelang Prof tu untuk beli komputer saya? Kau tak ada kenalan lain? Ada, tapi diorang tak ada gelang emas, Prof. Baiklah. Saya memang fierce ya. You know how fierce am I. Tapi saya cakap suruh pembikin. Saya akan jual tapi bukan yang ni. Saya ada lagi yang kecil dekat rumah. Terima kasih, Prof. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Siapa tu?
apa bising-bising tu admin? Kau buat hari jadi masa kelas ke? Ada orang buat surprise prof kat saya prof. Happy birthday adik kakak. Siapa? Siapa tu? Kawan-kawan prof. Kawan saya prof. Kak, apa ni? Kak nak datang sekarang kak? Azmin, takkan tak boleh? Aduh. Dia jadi. Kau cakap tak ada kakak? Ha? Kau cakap mak kau lari? Kau tipu aku ya? Ha? Kau tipu lecturer kau? Ni laptop kau tertinggal, men. Ni. Mak. Kenapa lupa bawa, mak, men? Mak, jangan. Ke? Mak. Kenapa ni laptop kau ni, ha? Kau cakap tak ada laptop? Mak kau bawa aku apa? Kau tak brownies? Ha. Maaf, prof. Saya off dulu. Tu yang kau datang tu? Kau tutup kamera kau tu. Tentang kau pakai iPhone 13 Pro. Aku tak nak tengok lagi dah. Selamat gelang emas aku. Okey, kelas.